Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Indri Sabila akan menjelaskan langkah-langkah membuat spanduk dengan menggunakan software CorelDRAW. Pertama, kita tentukan ukurannya. Di sini saya menggunakan ukuran 200 dikali 100 atau 2 meter. Di sini saya menggunakan 1 cm. Oke, pertama-tama kita ambil langkah mengambil desain spanduk. Itu yang sering orang lakukan dalam mendesain spanduk. Gambar tadi kita tentukan ukurannya 200 kali 100. Di sini kenapa saya download duluan karena laptopnya tidak bisa tersambung dengan WiFi. Oke, setelah gambar ini sesuai ukuran 200 kali 100, di sini kita akan membuat desain spanduk digital printing. Langkah pertamanya, kita masukkan teksnya. Kita tentukan ukuran hurufnya. Oke, kita pertama-tama Indri. Digital printing. Dan selanjutnya kita memilih jenis huruf yang akan kita gunakan. Ini jenis hurufnya yang kita gunakan sesuai pilihan kita masing-masing. Di sini saya biasanya memakai biasanya saya menggunakan Britannic Ball, ini juga bisa. Oke, setelah itu kita pilih warnanya. Oh iya, sekedar informasi, di sini kalau misalnya menggunakan warna hitam, kita harus menggunakan warna hitam CMYK 000, karena apabila kita cetak spanduknya biar tidak pecah warnanya. Cara CMYK. Di sini saya memakai warna
Biru. Setelah itu untuk memperbesarnya kita tekan shift agar sama. Biar lebih jelasnya kita pergunakan kontur. Di sini saya akan menggunakan kontur berwarna . Kita pilih round corner. Sini saya menggunakan warna kontur berwarna kuning agar terlihat jelas. Kita tarik. Kita tekan shift lagi, kita tarik. Kita geser. Selanjutnya kita akan membuat desain selanjutnya menggunakan ellipse tool. Tekan shift. Bulatannya terlihat sama. Kita beri warna. Pino, mah karet gelang sing abang ini. Kuning juga bisa. Merah juga bisa. Itu apa? Ini ketik gitu. Itu kayu bayam. Iya. Kita copy. Aduh, bayam. Oh.
Kita copy ke sebelah. Selanjutnya bendera. Kita kopi juga boleh, kita pindahin ke bawah. Banyak yang beli, ada yang berbayar. Iya. Kita rubah tulisannya menjadi banner. ID card. Oke, bisa kita rapikan. Kita tekan Ctrl Shift. Di bawahnya boleh kita kasih nomor HP terima pesanan. Ya,
08238835347 kita masukkan kontak person kita apabila ada pesanan. Di sini saya menggunakan jenis tulisan Bernard MT Condensate dengan memakai warna warna merah. Lebih dan kurangnya seperti itu. Selanjutnya kita save. Kita buat ujian sesi 3. Setelah itu kita ekspor. Dengan format JPEG MATLAB. Masalahnya.